Halo, adik-adik semuanya. Sudah siap sekolah minggu pada pagi hari ini? Siap. Baik, sekolah minggu kita pada hari ini dengan tema Kasih itu Terbesar diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 kan? 3 ayat 13. Oke. Oke. Hari ini kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu tema kita Bersukacitalah Selalu. Sudah siap puji Tuhan? Yuk kita akan bersukacita bersama-sama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, adik-adik, untuk mulai sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau siapkan hati kami agar kami boleh belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik semua masih ingat YLL sekolah minggu kita? Masih. Mari kita serukan YLL sekolah minggu kita saat Kak Angel dan Kak Ison bilang with JM Kidos. Nanti adik-adik menjawab menjadi anak Tuhan istimewa. Kita mulai ya. Oke. Satu, dua, tiga. WCM Kidos menjadi anak Tuhan istimewa. Oke, sudah semangat semua ya. Kalau sudah semangat semua, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagi Kak Ison, lagu apa? Kasih Yesus Panjang dan Lebar. Nah, kita akan bersuka cita bersama-sama. Ayo kita akan berdiri bersama-sama. Ayo adik-adik berdiri. Otnil Lupe. Panjang
panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Nah, adik-adik, masih ada sukacita? Masih. Oh ya, masih. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita akan belajar bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh Mas Dama. Mas Dama. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Kasih Yesus Indah. Oh, indah. Oh, indah. Oke. Okay. Kasih Yesus Indah. Oh, indah. Yang tahu gerakannya bisa bergerak ya. Iya. Kita pakai gerakannya. Pakai gerakannya. Mantap. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dari, akan dari Mas Dama, Dama, dari Kakak Dama. Jangan kemana-mana ya, harus tetap duduk dengar dengan simak baik-baik. Selamat belajar firman Tuhan, selamat adik-adik. Selamat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Istimewa kan? Tetap dalam penyertaan Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saat ini waktunya kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangan, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk hari yang indah ini Tuhan. Di mana saat ini kami bisa
mengikuti sekolah minggu, dan saat ini kami juga akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dan kami bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kasih itu terbesar, dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Mas Dama mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah mendapatkan juara dalam perlombaan? Pasti semuanya pernah ya merasakan juara dalam suatu perlombaan. Nah, gimana rasanya kalau menjadi juara dalam suatu perlombaan? Kalau Mas Dama, kalau juara pasti seneng ya, karena bisa mengalahkan yang lain. Mungkin adik-adik juga merasakan seperti yang saya rasakan, bisa senang, bisa bahagia karena bisa mendapatkan juara. Nah, adik-adik, tapi adik-adik harus tahu kalau di Alkitab kita diajarkan bahwa sehebat apapun kemampuan kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya adalah sia-sia atau tidak berguna. Dari itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mas Dama akan membantu membacakannya untuk adik-adik ya. Adik-adik juga bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing dan membacanya. Sama akan membacakan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih apa itu kasih? Ayo, adik-adik tahu nggak apa itu kasih? Kasih itu di 1 Korintus 13 ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah itu dari Alkitab seperti itu. Namun kasih itu juga ada ketika kita merasakan kita memiliki sesuatu yang kita miliki. Misalnya apapun yang kita miliki itu kita kasih karena itu milik kita. Seperti kita milik Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus juga memberikan kasih kepada kita. Nah dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat tadi kan sudah disebutkan ya, contoh-contohnya kasih itu seperti apa. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan tidak sombong. Nah di sini Mas Dama masih kasih contoh sama adik-adik kasih itu seperti apa. Yang pertama, kasih itu sabar. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, Kak Otnil ini lagi mengerjakan tugas atau lagi belajar, tapi satu sisi adik Ella lagi sibuk bermain sehingga mengganggu kakak Otnil yang sedang fokus belajar. Nah di situ bagaimana cara mempraktekkan kasih? Yaitu kakak Otnil harus sabar kepada adik Ella, karena kita sebagai anak Tuhan harus ada rasa kasih sayang. Nah yang kedua, contohnya itu tadi apa? Murah hati. Nah murah hati itu contohnya seperti ini. Kak Nalin punya 5 kue, tapi Dek Iren gak punya sama sekali. Nah Dek Iren kan sebagai adiknya kakak Nalin pasti kan merasa ingin juga kan punya 5 roti kayak Kak Nalin. Nah gimana cara mempraktekkan kasih?
Nah itu kan tadi ada 5 roti. Berarti Kak Nalin memberikan sebagian kepada Di Iren. Jadi nanti bisa sama-sama memiliki kue tersebut. Dan itu juga bisa mempraktekkan kasih. Nah yang ketiga tadi apa? Ada ia tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Contohnya siapa ya? Kak Jorel. Kak Jorel dapat ranking 1 waktu di sekolah. Tapi Dek Nadine cuma dapat ranking 2. Nah di situ Dek Jorel nggak boleh sombong. Nah, tapi harus memberikan motivasi dan semangat kepada Dek Nadine. Misalnya, ayo nanti kita belajar bersama-sama supaya nanti di kelas selanjutnya kita bisa sama-sama dapat ranking 1. Itu juga merupakan bentuk kasih. Tuhan Yesus juga sudah memberi contoh kepada kita semua tentang kasih. Yaitu Tuhan sudah mengizinkan kita untuk merasakan kita bisa belajar, bisa bermain bersama teman-teman, bisa menikmati makanan yang ada di Indonesia ataupun nanti ada yang di luar negeri, kita bisa menikmatinya. Itu juga bentuk kasih dari Tuhan Yesus. Jadi nanti kalau ada adik sudah dewasa, mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, apa lagi ya, masinis, tentara, ataupun pejabat negara. Nah itu terserah adik-adik nanti cita-citanya adik-adik mau ambil apa. Nah, yang penting adik-adik harus ingat bahwa sehebat apapun kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya tidak berguna atau sia-sia. Karena Tuhan Yesus juga tidak senang dengan perbuatan seperti itu. Nah, Mas Dhamma mau ngajak adik-adik nih, siapa yang mau berjanji untuk hidup di dalam kasih? Ayo, siapa angkat tangan? Nanti kita belajar bersama-sama untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sudah berjanji pada Tuhan, kita harus bisa melakukannya supaya Tuhan bisa senang dengan apa yang kita kerjakan nanti. Amin. Nah, di hari ini ada ayat hafalannya dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, dari semua itu tadi yang besar adalah kasih. Jadi adik-adik harus bisa mempraktekkan kasih ya kepada teman, kepada orang tua, dan juga terlebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, supaya dengan seksama ya. Jadi nanti adik-adik bisa melakukannya sehingga Tuhan bisa senang dengan perbuatan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur berkat yang Engkau berikan hingga saat ini, di mana kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, adik-adik kami, supaya kami bisa bersama-sama mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami dan dapat memberikan contoh bagi sesama tentang berbagi kasih juga Tuhan. Dan saat ini kami akan melanjutkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau juga memberkati kami apapun yang akan kami perbuat. Kiranya itu semua tidak jauh dari kasih-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat lanjutkan aktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kakak Dhamma sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan bacakan ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Kita akan membacakan bunyi ayat ini 2 kali dan diakhiri dengan alamat ayatnya. Hitungan ketiga kita akan bacakannya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami pujikan dan apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami yang mulia, kami ingin meminta kepada-Mu juga ya Tuhan, tuntunan-Mu agar kami anak-anak-Mu ini dapat berkomitmen untuk tetap setia belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu dan senantiasa selalu bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Allah Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan sekolah daring di semester genap ini ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau beri kami kepandaian, Engkau beri kami ketekunan dalam mengerjakan penilaian harian yang selalu kami hadapi ya Tuhan. Engkau berkati kami dalam mengerjakannya ya Tuhan. Tuhan, hamba juga ingin meminta perlindungan-Mu, meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi kesehatan anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua ya Tuhan di musim yang seperti ini Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang bisa datang kapan saja ya Tuhan di masa yang seperti ini Tuhan. Hamba tahu Engkau akan selalu melindungi kami semua anak sekolah minggu ini dan juga para orang tua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita benar-benar berpisah, atau selesai sekolah minggu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang bisa disampaikan oleh Kakak Angel. Yang pertama ada, jangan lupa mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua. Yang kedua, kegiatan sekolah minggu depan adalah Valentine's Day cooking class, membuat Oreo Pops. Nah, yang ketiga, ingat pesan ibu, 3M. Apa yuk? Ada yang tahu tidak? 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu saja pengumuman yang disampaikan. Selamat bersuka cita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.